Aktor Aliando Syarif mencoba mencairkan suasana kala dirinya bersama Natasha Wilona cukup serius membahas film yang dibintangi mereka yakni Arga dan Shera. Aliando Syarif sedikit ngelantur masalah hubungan ranjang dan namanya foreplay. Sontak candaan Aliando Syarif membuat Natasha Wilona, mantan kekasih Verrel Bramastra, geram. Hubungan Natasha Wilona dan Aliando Syarif kini semakin dekat pasca keduanya terlihat dalam satu proyek film yang sama. Bahkan keduanya tak segan untuk membahas soal urusan ranjang, meskipun belum menikah. Ya, wanita keturunan Tionghoa ini membahas masalah tersebut sesuai dengan film yang dibintanginya yakni Arga dan Shera. Apa yang difikirin Arga, kenapa bisa yakin sama Shera? Tanya Wilona. Yakin aja, jawab Aliando. Kenapa, apa yang kamu lihat dari Shera? Iya dong, sebelum orang melakukan itu pertama kali mereka harus yakin dong untuk membuang keperjakaannya atau keperawanannya untuk orang itu, tanya Natasha Wilona. Hingga Natasha Wilona mencontohkan misalnya dari karakter atau sifat seseorang. Sebenarnya ngomongin masalah itu konteksnya harus sudah menikah karena Arga Shera kan udah nikah, sebut Aliando. Kalau udah nikah dan harus melakukan hubungan ranjang yaitu udah pasti yakin, sebut Aliando. Dikatakan mantan kekasih Verrel Bramastra, bahwa ketika seseorang menikah artinya sudah punya keyakinan untuk menemani masa tua. Apa yang membuat seorang Arga yakin dengan seorang Shera, sebut Natasha Wilona. Pertama, karena karakter Arga memang sudah mencintai seorang Shera dan dia sudah tahu bahwa akan menjalani kisah yang sangat tragis, jawab Aliando. Bagi Aliando, seorang Arga akan tahu jalan cerita yang akan dilalui. Akan seperti apa Shera, sebut Aliando Syarif. Stop sampai situ, karena sebentar lagi kamu spoiler, kata Natasha Wilona. Sebelumnya melalui channel YouTube pribadinya, Natasha Wilona bertanya dengan Aliando tentang 14 jam film tersebut. Semua orang di TikTok ngomongin soal kenapa kita bisa 14 jam, tanya Wilona. Wow, jawab Aliando. Kalimat itu tuh benar-benar rame banget komentarnya, setiap kali aku bikin TikTok orang nanyainya itu, sahut Natasha Wilona. Emang bisa 14 jam, tanya Natasha Wilona. Bisa, itu namanya foreplay, jawab Aliando Syarif. Hei ini anak, sahut Natasha Wilona. Itu sebelum masuk sana ada treatment dulu, baru, kata Aliando. Treatmenta 13 jam, tanya Natasha Wilona. Iya baru, mainnya cuma 15 menit, sahut Aliando Syarif. Hal itu sontak membuat Natasha Wilona tertawa cekikikan. Oh jadi gitu Arga sama Shera, tapi semua orang nunggu adegan itu doang lo. Emang kaku ngapain di situ? Sahut Natasha Wilona. Kalau nggak gini aja, kalau main film udah main film dulu aja, jawab Aliando Syarif. Kamu aja sana, sahut Natasha Wilona. Nungguin 14 jam doang kan ceritanya bagus, kata Aliando. Maksudnya itu kan salah satu scene yang di-highlight mereka, karena itu kan sesuai dengan pembacaan novel itu juga, jawab Natasha Wilona.